Saya mewakili KUPS Sahabeka sebagai penerima bantuan dari BPSKL, yaitu satu paket alat irat bambu, pemotong, pembelah, dan juga pengirat. Berkat bantuan dari BPSKL, komunitas pengrajin di Desa Liu itu khusus untuk anyaman sangat terbantu. Harapan kita, karena di sini udah bisa produksi massal untuk anyaman, cuman terkendala link pemasaran. Kami dari KPH Balangan juga punya outlet HBK. Di sana menyediakan fasilitasi promosi untuk HBK yang ada di KPH Balangan. Kami di sini lumayan jauh koordinatnya dari jasa pengiriman. Nah, jadi itu salah satu kendala, meskipun kami juga udah menjalankan online marketing, tapi tetap terkendala di jasa pengiriman. Jadi sehingga kurang lancar, kadang-kadang dapat keluhan dari konsumen terkait keterlambatan pengiriman. Mudah-mudahan dengan apa yang kami lakukan ini, ke depan anyaman bambu dari Liu ini bisa dikenal oleh masyarakat yang lebih luas dan juga bisa mendapatkan penghasilan untuk masyarakat Desa Liu. Dengan adanya mesin irat bambu di Desa Liu ini merupakan salah satu bukti nyata kepedulian Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melalui KPH Balangan terhadap masyarakat di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Mudah-mudahan dengan mesin irat atau potong bambu ini nantinya akan mempermudah masyarakat dalam memproses penganyaman sehingga menambah penghasilan mereka di samping pencaharian utama.